Ini perumpamaannya Ghazali. Banyak orang berpuasa tapi berbuka. Banyak juga orang berpuasa tapi hakikatnya berbuka. Puasa tapi buka puasa itu orang yang puasa hanya jasmaninya saja. Tidak terhalangi dari maksiat. Tidak terhalangi dari dosa-dosa batin dan anggota tubuh. Itu namanya orang yang puasa tapi sebenarnya buka puasa. Ada yang sebaliknya. Orang yang buka puasa tapi sebenarnya dia puasa. Disuruh puasa tidak mau, tapi dia sudah menjaga batinnya. Dia sudah tidak melakukan maksiat. Hidupnya sudah tertib. Tapi dia tidak mau puasa. Itu orang yang buka puasa tapi hakikatnya puasa. Dua-duanya salah. Ibaratnya katanya Ghazali, itu saya nulisnya belum lengkap. Orang yang puasa tapi tidak menjalankan ibadah batinnya, tidak terhalangi dari nafsu dan maksiat, itu kayak orang wudu. Airnya sudah diusap-usapkan ke tubuh, sudah diulang-ulang 3 kali, tapi dia masih belum wudu beneran, belum membasuh katanya Ghazali. Masih hanya cuci muka. Jadi belum ketemu esensinya wudu. Sama orang yang sudah tidak makan, tidak minum, tapi masih melakukan maksiat. Puasa batinnya belum jalan. Itu ya kayak orang wudu tapi sudah ketemu air, sudah diusap-usap 3 kali, tapi masih belum dibasuh. Sebaliknya nanti orang yang tidak puasa, buka puasa, tapi sebenarnya puasa. Orang yang sudah ngerti syarat rukunnya wudu juga sudah dibasuh 3 kali, tapi tidak ada niatnya untuk wudu. Sama aja tidak ada nilainya. Jadi harus lahir dan batin puasa itu. Tidak boleh batin saja atau lahir saja. Sholat tidak boleh ingat saja tanpa ada aktivitas syar'i sholatnya. Puasa tidak boleh lapar dan haus saja. Haji tidak boleh rame-rame saja. Nama lainnya umroh haji kan sekarang wisata religius. Kok jadi wisata sekarang? Harusnya kan itu ibadah, tapi sekarang jadi wisata religius. Paketnya macam-macam. Ada yang habis umroh terus bonus rekreasinya ke Hong Kong. Ada yang terus rekreasinya, iya. Jeleknya cuma satu, kok saya enggak bisa ikut? Bayarnya mahal-mahal. Oke, jadi umpamanya itu ibadah puasa yang hakikatnya enggak puasa atau enggak puasa tapi hakikatnya puasa. Dua-duanya keliru. Terus targetnya puasa kayak di ayat itu takwa memang. Orang yang puasanya sukses, setelah Idul Fitri dia jadi orang fitrah, ciri hidupnya cuma satu, yaitu takwa. Kalau menurut Ghazali, takwa itu dari akar katanya punya sekaligus 3 makna. Yang pertama, takut, haibah. Orang takut itu jadinya hati-hati. Yang ketiga taat, yang kedua taat, yang ketiga hatinya suci dari dosa. Ciri paling gampang, silahkan dilihat sendiri ayatnya, di situ sudah ada. Jadi orang yang puasa itu nanti setelah puasanya sukses, setelah Idul Fitri, dia harusnya jadi orang yang hati-hati hidupnya. Tidak sembrono lagi. Orang yang haibah takut dosa. Jangan setelah Ramadan, wah alhamdulillah Pak, saya sekarang sudah fitri, sudah bersih. Dosa-dosa dikit gak apa-apa, sudah kan? Sudah bersih sekarang. Tidak begitu. Justru harusnya lebih takut. Khawatir kebersihannya, kefitriannya ternodai.
itu cirinya takwa. Tapi kalau orang habis puasa kok tambah sembrono, berarti puasanya tidak sukses. Yang kedua, takwa itu bermakna taat. Habis puasa kok lebih patuh terhadap agama. Lebih semangat ibadah. Lebih asyik berdua sama Allah, berarti sukses. Tapi kalau habis puasa tambah cerewet, perintahnya agama didebat terus. Kritik terus, gegeran terus tiap hari. Ya sudah. Gegeran itu tidak masalah, debat itu tidak masalah, tapi ketaatan harus tetap jalan. Cuma kan banyak orang yang ya berhenti di gegeran itu. Ada orang sedekah dikritik, alah pamer itu. Ada orang sholat, paling sholatnya tidak khusyuk. Ada orang puasa kok diberlihat-lihatkan. Puasa itu ya pribadi. Kabeh dikritik. Dia sendiri males. Banyak kan orang kayak gitu. Sinis terus sama orang lain. Matanya selalu menghadap keluar. Tidak pernah ke dalam. Itu problem. Harusnya orang takwa itu semakin hati-hati. Jangankan ngomong atau perbuatan. Gerak hatinya saja dia hati-hati. Makanya ciri takwa yang ketiga itu suci dari dosa hatinya. Dosa hati saja enggak, apalagi dosa fisik, apalagi dosa ucapan, dosa perbuatan. Oke, jadi itu target puasanya takwa. Terus, hikmahnya, kalau tadi kan kualitasnya namanya takwa. Manifestasinya apa sekarang? Manifestasi itu bukti fisiknya. Yang pertama, puasa yang sukses berarti akhlaknya tambah mulia. Semakin berakhlak. Nanti dilihat ya. Kalau habis puasa kok tambah sopan, tambah enak diajak ngobrol, semakin menyenangkan. Itu berarti dia akhlaknya semakin baik. Tapi kok habis puasa tambah ngamuan, tambah bikin sebel, deket aja kita males, ada yang gak beres. Akhlak mulia, cirinya. Semakin sukses puasa, semakin mulia akhlaknya. Kemudian semakin pemurah dan penyayang. Kita sejak kecil sudah puasa, kalau puasa kita sukses, maka Islam akan benar-benar rahmatan lil alamin. Pemurah dan penyayang. Kenapa? Karena kita tidak terikat lagi sama dunia. Orang puasa kan menyapih hawa nafsu dan keduniaannya. Kalau puasa kita sukses, kita akan pemurah dan penyayang. Kalau hari ini ciri ini belum muncul di dunia Islam, Islam yang pemurah dan penyayang, berarti harus banyak dievaluasi puasa kita. Evaluasinya ke dalam, tidak keluar. Hari ini orang kalau disuruh evaluasi selalu keluar. Selalu lihat orang lain. Islam ini rusak selalu gara-gara kamu. Tidak pernah gara-gara aku, jangan-jangan aku. Kalau ada banyak bencana, itu selalu kamu sih, selalu begitu. Kamu sih Islamnya keras, yang sini kamu sih munafik, yang sini kamu sih, selalu orang lain. Tidak pernah, astagfirullah, jangan-jangan aku yang keliru ini. Muhasabah, jarang yang begitu sekarang. Orang jarang yang bertanya, jangan-jangan aku yang keliru. Semuanya selalu bilang, kamulah yang keliru. Itu problem kita hari ini. Berarti apa? Ciri yang tidak pemurah dan tidak penyayang. Puasanya enggak sukses. Orang yang puasanya enggak sukses berarti rahasianya tidak terpegang. Rahasianya apa? Dekat sama Allah. Orang yang tidak pemurah dan penyayang berarti belum dekat sama Allah. Terus yang ketiga, watak dan karakter kepatuhannya. Semakin rajin beribadah. Itu ciri hikmah yang lain. Selama ini tidak pernah ke masjid, jadi rajin ke masjid. Apalagi pas ada makan-makannya.
Selama ini tidak pernah sholat, rajin sholat. Itu ciri ketiga. Yang keempat, melatih syahwat. Orang yang kelihatan tidak banyak ambisi lagi. Hidupnya sampai pada batas kesederhanaan. Secukupnya. Makan secukupnya. Minum secukupnya. Ya kan? Apa-apa, pokoknya sampai batas pas. Gak pernah lebih. Itu berarti puasanya sukses. Pingin punya mobil, pas. Pingin punya rumah tingkat, pas punya. Pingin punya istri cantik, pas. Ya, maksudnya gak neko-neko. Sesuai kadarnya. Kalau makan butuhnya satu piring, ya cukup satu piring. Gak nambah sampai tiga piring, mentang-mentang gratis. Nah, itu namanya bisa menjaga syahwat, menjaga keinginan. Terus, biasanya orang yang puasanya sukses, jasmaninya sehat. Itu otomatis. Malam ini tidak kita bahas manfaat kesehatannya. Sudah banyak tulisan bahas itu. Ruhaninya juga mantap. Menunjukkan orang puasanya sukses. Jasmani sehat, ruhani mantap. Ya nanti kita evaluasi. Bukan evaluasi orang lain. Kita evaluasi diri kita sendiri. Kira-kira puasa kita sukses apa enggak? Puasa bikin kita jatuh cinta sama Allah apa enggak? Semakin baik perilaku kita, akhlak kita, semakin pemurah apa enggak? Kita bisa evaluasi ke dalam. Oke, terus ini terakhir. Kalimat bagian-bagian akhir dari Asrarusyam. Fa'idhan kon zoharo anna likulli ibadatin zohiron wa batinan wa kisron wa lubban wa likisriha darojatun wa likulli darojatin tobakotun fa'ilaikal khiyaroh al'an fi antakna'a bil kisri anil lubabi au tatahayyaza ila ghimari arbabil albab. Katanya Ghazali, fa'idhan kodzoharo, jadi teranglah sekarang anna likulli ibadatin zohiron wa batinan, bahwa bagi setiap ibadah ada aspek lahir dan aspek batin. Waluban, wakishron waluban. Dan juga ada kulit, ada isi. Walikisriha darojatun. Dan kulitnya ada beberapa tingkatan. Walikuli darojatin tobakotun. Dan di setiap tingkatan ada level-levelnya. Fa ilaikal khiyaroh al'an, maka silahkan engkau pilih sekarang. Fi antakna'a bil kisri anil lubabi, apakah cukup dengan kulit saja tanpa isi, atau engkau ceburkan dirimu dalam tingkatan-tingkatan isi. Jadi katanya Ghazali, ibadah itu ada lahirnya, ada batinnya, ada kulitnya, ada isinya. Dua-duanya penting. Cuma sekarang pilihlah. Kamu milih kulit saja tanpa isi atau isi dan tingkatan-tingkatannya. Kalau milih isi otomatis lewat kulit. Kalau kamu milih kulit, enggak akan dapat isi. Itu logikanya. Kalau kamu pengen makan kacang, isinya kacang, kamu harus lewat kulitnya kacang. Kecuali kacang yang sudah dikuliti terus diplastiki. Itu urusan lain. Tapi kamu harus milih. Kamu kulitnya saja apa isinya? Kalau kamu nyari isinya, dua-duanya akan dapat. Karena harus lewat kulit, terus baru ketemu isi. Tapi kalau kamu lewat kulitnya saja, isinya tidak akan terperoleh.
sejak kemarin kita ngaji mulai Syekh Abdul Qadir Jailani sampai minggu lalu Ali Sariati, kita banyak ngomong isi. Karena kulitnya kalian sudah paham, sejak kecil sudah diajari fikih. Nah, ini kesimpulannya Ghazali, ibadah memang ada lahirnya, ada batinnya. Kalau bisa jangan cuma milih kulitnya. Karena kalau kamu milih kulitnya, kamu tidak akan ketemu isinya. Kejarlah isinya. Lah kulitnya pak, lu kamu tidak akan bisa ketemu isi kalau nggak lewat kulit. Jangan ujuk-ujuk hakikatnya. Ya lewat syariat dulu. Karena syariat itu jalan menuju hakikat yang nanti menghasilkan makrifat. Jalannya namanya torekot. Dari sini, karena ini kitab Ihya, kitab tasawuf, jadi maunya Ghazali, ya mbok kita cari intinya, kita cari isinya, jangan berhenti di kulit. Yang sering orang salah paham, dianggapnya tasawuf itu tidak bahas kulit, hanya bahas isi. Loh, logikanya kalau orang menuju isi harus lewat kulit. Tidak mungkin orang ketemu isi dengan membuang kulit. Tapi orang yang berhenti di kulit tidak akan ketemu isi. Nah, ini logika sebenarnya. Itulah yang ada di dunia tasawuf, termasuk puasa. Oke, itu beberapa quote bagus kalau ada yang mau pakai bahan ceramah. Ada yang dari Thoriq Ramadan. Kamu bisa satu quote itu aja bisa kamu pakai sekali kultum. The philosophy of fasting call upon us to know ourselves. Filosofinya puasa itu adalah menyuruh kita untuk mengenali diri. Tidak cuma mengenali, to master ourselves, untuk menguasai diri kita. And to discipline ourselves the better. Dan juga untuk mendisiplinkan diri kita lebih baik. Jadi katanya Thoriq Ramadan, puasa itu, tadi kan puasa itu menaklukkan hawa nafsu kita, diri kita sendiri. Untuk bisa ditaklukkan kan, jalan pertama apa? Ya harus dipahami, dikenali. Pahami dirimu, kenali dirimu. Kalau sudah kamu kenali, bisa kamu kuasai. Kalau sudah kamu kuasai, bisa kamu disiplinkan. Kalau sudah disiplin, akhirnya apa? To free ourselves. Kita bisa bebas. Bebas dari ikatan yang tidak perlu. Satu-satunya yang boleh mengikat kita, menjadi gantungan kita hanya Allah. To fast is to identify our dependencies and free ourselves from them. Jadi puasa itu mengidentifikasi, mengenali apa yang membuat kita tergantung, terus kita bebaskan diri dari itu. Itu kalimatnya Thoriq Ramadan. Intinya sama dengan Ghazali tadi. Jadi bisa kalian pakai ini. Mungkin yang menganggap ala Ghazali terlalu sering dipakai. Pak, yo pakai ini Thoriq Ramadan. Isinya sama. Biar kamu enggak agak bosan tiap ceramah selalu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Tiap Ramadan itu iya sudah hafal itu. Kita masuk lebih dalam. Kalau ini Rumi, katanya Rumi, fasting is the first principle of medicine. Puasa itu prinsip pertama pengobatan. Fast and see the strength of the spirit reveal itself. Puasalah dan lihatlah kekuatan jiwa akan muncul sendiri. Tidak usah pakai teori macam-macam. Puasalah saja dan lihat hasilnya. Cuma puasa yang benar. Dia akan jadi obat lahir sekaligus obat batin. Di antara filosof muslim klasik yang terkenal menyarankan puasa sebagai metode pengobatan antara lain Ibnu Sina. Yang nulis kitab kedokteran pertama dalam sejarah manusia. Terus, kalau ini Gandhi yang saya bilang tadi. I believe that there is no prayer without fasting and there is no real fast without prayer. Jadi, puasa dan sholat, puasa dan doa itu tidak bisa saling ditinggal.
dua-duanya saling berkait. Makanya di banyak ayat itu puasa dan sholat itu satu paket. Jadi tidak mungkin orang puasa tapi tidak sholat atau sholat tapi tidak puasa. Dua-duanya satu paket. Nanti pembahasannya panjang. Kalau ini filosof Yunani. Jadi jangan salah biar kamu enggak bosen PT dalile filosof puasa. Athenaeus. Athenaeus ini filosof Yunani. Athenaeus kelihatan dia aslinya Athena. Nanti dia nulis buku yang jadi ini mungkin pengarang buku resep pertama dalam sejarah manusia. Resep makanan. Cuma dia nulis buku kalau diterjemahkan bahasa Indonesia judulnya Perjamuan. Cuma jangan dikira resepnya kayak hari ini, isinya tip and trick, tapi filosofinya juga banyak. Fasting cure disease. Puasa itu menyembuhkan penyakit. Dries up bodily humors. Mengeringkan, membersihkan dari kesenangan-kesenangan jasmania. Put demons to flight. Nyingkirkan setan. Orang puasa itu setan enggak kerasan. Karena disuruh ini enggak mau, disuruh itu enggak mau, wong sedang puasa. Get rid of impure thought. Pikiran yang tidak murni akan pergi. Makes the mind clearer and the head purer. Membuat pikiran tambah jelas, hati tambah jernih. The body sanctified, tubuh tersucikan. And rises man to the throne of God. Dan akhirnya manusia menuju singgasana ketuhanan. Itu jalannya puasa. Itu kalau di bahasa Arab kan bisa jadi kayak ayat. Cuma ini pakai bahasa Latin yang diinggriskan. Ini idola kita Plato. Katanya Plato, I fast for greater physical and mental efficiency. Kalau kalian merasa drop mental maupun fisik, puasalah. Itu sarannya Plato. Bagi yang merasa bete, jenuh, sumpek, apa, enggak bisa move on, puasalah. Oh, itu sarannya Plato, poso. Rasakan efektivitasnya untuk hidupmu. Ya paling enggak kamu akan melupakan masalahmu dan mikir bahwa kamu sedang lapar. Paling enggak itu. Tapi ada lebih besar manfaat yang lain. Ya, Plato enggak ngomong panjang-panjang pokoknya. Aku puasa untuk greater physical and mental efficiency. Jadi bisa dibayangkan orang kayak Plato juga menuju puasa. Oke. Ini terakhir biar ada dalilnya, ini hadis. Cari Nabi. Enggak tak tulis Inggrisnya, Arabnya aja. Bahan kultum lagi. Man lam yada qawla zuri wal amala bihi wal jahla. Falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Abu Hurairah. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata kotor, kata-kata tidak penting, kata-kata konyol, wal amala bihi, apalagi melakukan hal-hal kotor, hal-hal tidak penting, hal-hal jelek, wal jahla, dan jahla itu tidak tahu, cuek, peduli amat. Falaisa lillahi hajatun. Allah ndak butuh ayyada atau amahu wa syarobahu. Allah ndak butuh lapar dan hausmu. Itu tekanannya Nabi. Jadi yang dipuasakan jangan cuma mulut dan kemaluannya. Tapi juga qaulazzur. Alamal bihi wal jahla. Perhatikan, jangan ngomong yang jelek-jelek. Makanya tadi, ayo kita puasa yang benar, yang tidak cuma meninggalkan makan dan minum. Itu wanti-wantinya Nabi. Allah tidak butuh lapar dan haus kita. Tapi butuh
keseriusan kita berpuasa, mempuasakan nafsu kita. Nyawanya di situ. Oke, ini dalil terakhir dari Abu Hurairah untuk menutup ngaji filsafat kita untuk sesi kesekian kalinya. Insya Allah nanti ketemu lagi setelah Idul Fitri. Ditunggu saja pengumumannya dari teman-teman takmir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.